Halo, sahabat Makemek, apa kabar? Ketemu lagi dengan Aimin Bagus Hernawan di video Makemek. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Aimin akan membahas tentang fitur dark mode di perangkat iPhone atau iPad. Apa itu dark mode? Bagaimana cara menggunakan fitur dark mode? Kita simak langsung videonya ya. Apa itu dark mode? Dark mode adalah pengaturan tampilan gelap di layar perangkat iPhone atau iPad. Tidak hanya gelap, tapi yang dimaksud dark mode adalah membalik warna putih menjadi hitam dan warna hitam menjadi putih supaya tampilannya menjadi lebih nyaman digunakan di malam hari atau di tempat yang gelap. Fitur dark mode baru diberikan Apple sejak iOS 13 atau iPadOS pada semua perangkat yang mendukung. Kita bahas langsung ya, secara lengkap bagaimana cara menggunakan dark mode dan perangkat apa saja yang mendukung dark mode. Perangkat apa saja yang mendukung dark mode? Dari catatan di Apple Support, semua perangkat iPhone atau iPad yang mendukung iOS 13 dapat menikmati fitur dark mode. Namun, untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal, dark mode digunakan pada perangkat iPhone dengan layar OLED. Perangkat iPhone yang menggunakan layar OLED adalah iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Saat digunakan pada layar yang menggunakan teknologi OLED, dark mode akan mematikan piksel layar yang menampilkan warna gelap, sehingga penggunaan baterai akan lebih hemat. Bagaimana cara menggunakan fitur dark mode di iOS 13 atau iPadOS? Ada 3 cara. Pertama, dari aplikasi setting, kedua dari control center, dan ketiga dari Siri. Cara pertama, yaitu dari aplikasi setting. Silakan masuk ke bagian setting, akses bagian display and brightness. Setelah itu, aktifkan pengaturan dark mode di bagian tersebut. Kamu bisa mengatur mode dark mode secara otomatis, yaitu mengikuti matahari terbit dan juga tenggelam, atau menggunakan dark mode otomatis dengan pengaturan jam yang kamu sesuaikan. Kalau saya nih, menggunakan fitur dark mode hanya setelah pukul 11 malam, dan kembali menjadi light mode pada pagi hari. Berikutnya adalah mengaktifkan dark mode dari control center. Untuk mengaktifkan dark mode dari control center, sebelumnya kamu harus mengaktifkan fitur ini di bagian control center ya. Masuk ke bagian setting, control center, kemudian aktifkan dark mode di bagian ini. Setelah itu, akses control center dan aktifkan dark mode dengan icon seperti gambar berikut ini. Berikutnya, mengatur dark mode lewat Siri. Kamu bisa memanggil Siri dan mengaktifkan dark mode lewat perintah "Hey Siri, turn on dark mode" atau bahasa lain sesuai pengaturan yang kamu gunakan. Kelebihan mengatur dark mode dari Siri adalah kamu tidak perlu mengakses layar atau tidak perlu menekan tombol apapun, misalkan saat handphone diletakkan di meja atau di tempat lainnya. Dark mode akan otomatis aktif begitu kamu meminta Siri mengaktifkan fitur ini. Gimana? Apakah kamu sering menggunakan fitur dark mode di perangkat iPhone atau iPad yang mendukung iOS 13? Atau mungkin setiap saat menggunakan dark mode? Bebas, silakan aja. Oke, sekarang sudah paham kan bagaimana cara menggunakan fitur dark mode di perangkat iPhone atau iPad? Silakan bagikan video Makemek dan jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih.